Besar bersyukur lah, alhamdulillah. Tak pernah, first time. First time. Jadi semua benda ni macam alhamdulillah, tak tahu apa nak cakap. Alhamdulillah. Itu semua rezeki di atas lah. From somebody, from nothing to somebody, somebody to nothing, balik pun boleh, senang ya. So sentiasa bersyukur ya lah, simple. So tahun lepas you artis paling banyak di stream secara digital 2019. So apa target untuk 2020 ni? 2020 sama ya, untuk maintain, cari makan apa semua, maintain ya lah, konsisten ya lah. Dah lah, aku rasa aku ya yang main benda tu sebenarnya. Jadi sedikit sebanyak puncanya adalah saya lah, bukan K-Click, saya saja. Tapi kalau orang betul-betul faham, muzik yang kami buat tidak semuanya benda, dalam semua aspek pun ada ya benda yang main double meaning apa semua. Tapi terpulang pendapat orang lah, pendapat yang bagus kita ambil, terima, yang tidak bagus biarkanlah, anggap sebagai kesilapan, belajarlah dari kesilapan, simple ya. Tidak, kita buat lagu ni kan base dengan hiburan yang sekarang orang nak dengar macam mana. Okay, kalau nak lagu sedih kita buat lagu sedih, nak dengar lagu cinta kita buat lagu cinta, simple ya. Oh, belum pernah lagi ada case yang betul-betul berat macam apa yang dinyatakan, belum ada. Alhamdulillah semua positif, sebab semua faham yang benda ni, macam contoh saya base masih di Sabah untuk show hari ini di KL, besok di Sabah, lusa di Kuching Sarawak. Masa ni saya bukan Tuhan ni, mau kejar masa yang kawan-kawan 100% boleh bagi tepat-tepat seminit sampai awal apa semua, bukan. Jadi tapi alhamdulillah semua organizer, semua klien, semua apa masih faham. Belum ada case yang berat, belum ada. Semua positif ya. Nah, dia dah sekarang dia lebih terkawal kan, sebab itulah aku cakap, kita belajar dari kesilapan yang sebelum ni belajar. Jadi maknanya macam sekarang lebih terkawal. Tapi sebenarnya benda tu dah jadi isu pun sebenarnya. Dia bukan isu lah sebenarnya. Girlfriend MK tak marah. Apa? Dah lah, mak marah di rumah. So girlfriend memang ada lah. Pancing. Nah. Belum. InsyaAllah. Girlfriend ni aku nak macam yang benda ke arah relationship ni kan. Kita tahu, bukan-bukan nak cover, bukan apa. Tapi saya ada macam-macam orang cakap, jadi untuk melibatkan lebih dalam dengan keluarga apa semua, bukan. Nah. So saya bukan sembunyi, bukan apa. Saya tanya orang sekeliling saya ikut sama terlibat. Tak lah, dorang, saya pun orang kenal dari dorang. So basically orang akan kenal dorang dulu baru kenal saya lah. Kalau ada orang aku MK buat album solo? Tak, kami masing-masing K-Click akan ada, akan each and everyone akan buat dorang punya jalan sendiri. Macam yang single, album and stuff semua. Macam 7-7 nanti tahun ni akan keluar album apa semua. Jadi benda-benda seperti itu bukan halangan kami nak menghalang dah apa. Benda tu lagi buka banyak pintu peluang untuk diri masing-masing, untuk grup kami. Saya pakai emas di luar ya. Minat. Masa show. Faham, betul. Komen saya macam itu contoh macam saya sekadar pakai biasa, memang haram, memang salah, memang tak boleh dinafikan, memang salah, tapi boleh buat minat kan, langgar lah. Nah, kalau bilang contoh, kalau bilang ikon, artis-artis sebelum ni saya rasa banyak lagi dulu. Dari dulu-duluan dari saya yang menunjukkan image-image yang baik dan tidak baik. Contoh macam saya, image yang saya tunjuk, saya tidak provoke orang untuk ikut pakai emas. Tapi still kita akan nasihat orang apa yang baik, apa yang tidak. Pakai? Bukan pasal minat, pasal benda ni yang sampai bila kita macam bukan ikut orang. Kita masing-masing, kita semua pendosa, masing-masing ada buat hal masing-masing. Tapi bukan untuk kita, untuk nilai. Jadi sendiri mau faham sendiri. Daripada kau dah tipu ke atas kau nak tipu orang lagi. Kau munafik gila. Sendiri mau tanggung, keep it real. 100%. Nah, bagi saya benda tu benda biasa. Itulah aku cakap. Dia lebih banyak mendatangkan rezeki. Jadi alhamdulillah yang menyokong, yang faham, alhamdulillah. Yang mana yang mengkritik atau memberi pandangan, pendapat yang baik saya ambil.